Cesar, Pak Cesar. Pak Cesar. Iya. Ini Pak. Cesar nih. Cesar, Pak. Ah, kayaknya nggak mungkin Cesar. Cesar. Ah, Cesar kan mahal. Iya. Ini namanya dia, Dad. Oh, mana resepnya? Coba ini yang... Oh, amandelnya bentrok, Dad. Oh. Bukan ini, Ma. Apaan? Obat apa, Dad? Eh, Dad. Diam. Kenapa? Obat tidur. Bangun. Gak usah pelan-pelan, ini kan obatnya. Ini Pak 3 kali sendok semen ya Pak. Sendok makan. Ya. Healthy. Nih Pak, ini satu lagi. Ini yang tablet ya Den ya. Ini yang tablet. Satu lagi yang kapsul. Iya. Kapsul. Yang hebel ada nggak Den? Hebel, lu mau bikin rumah. Antibiotik habisin Pak. Ini harus habis ya. Ini semua ini habis yang plastik-plastiknya ini. Terima kasih Bapak, semoga kebaikan Bapak diberikan suatu pencernaan dan pernapasan buatan. Oke Pak, semoga cepat waras ya Pak. Totalnya jadi 2.200.000 ya Pak. Aduh. I'm to go to home ya. Iya. Kalau resep sih emang gini, Min. Kadang terlihatannya nggak jelas. Karena membaca resep tuh kayak membaca pikiran wanita. Kok gitu, Len? Sulit untuk dicerna. Ah, lemah. Temen gue, lu emang mokat. Selanjutnya, Den. Selin. Iya, tapi Selin kayak teman kita di klinik namanya ya, Pak. Ibu siapa namanya? Selin. Dipanggilnya Nyonya Doni ya? Iya, Da. Bongkar troll. Kalau pasta yang lagi baean. Langganannya berantem, gimana sih? Ah, udah apa? Sakit, keluhannya apa, Bu? Saya tuh gak bisa tidur. Ibu sakitnya sakit. Susah tidur ya? Susah tidur. Iya. Oh, berarti sakit surya, Den. Oh, surya? Insomnia. Bukan. Ya, insomnia aja gak usah pakai surya. Saya cari obatnya ya. Kirain sakit surya, Den. Bukan. Kayaknya gak insomnia gak mungkin banget. Soalnya tuh saya gak punya riwayat insomnia itu gak mungkin. Susah tidur itu benar insomnia. Kalau kekurangan darah anemia. Anemia. Ya. Kalau lupa ingatan amnesia. Amnesia. Kalau berjuang tapi enggak kunjung dapat kepastian, apa tuh, sia-sia. Iya. Temen Ayung nih. Dan ini cegol. Temen Ayung. Jadi tahu enggak sih? Ya, kenapa? Jelasin dulu. Kita enggak bisa kasih obatnya, iya. Ibu. Kurang tidurnya karena apa? Nah, mendingan saya langsung minta obat aja. Saya minta obat nyamuk gimana? Soalnya saya tuh nggak bisa tidur karena banyak nyamuk di rumah. Lah, kok karena banyak nyamuk yang beli obat kamu? Ya suruh nyamuknya lah. Ya biasanya kalau nenek saya sakit juga saya beliin obat ke rumah sakit. Ah, bisa. Nenek saya enggak terbang bareng elang. Iya. Nenek takut tertipu ular.